sebut kalimah infak ni atau sedekah, maka ia sebenarnya sifatnya umum. Dia tidak akan terbatas kepada duit wang ringgit semata-mata. Sebab itu kalau kita tengok, ada orang tu sedekah benda. Kisah Saidina Osman sedekah telaga, telaga air untuk minum orang di Madinah, nama telaga rumah. Saya sebut dalam buku ni, kalau kita baca sedih tuan-tuan, garis masa hayat Rasulullah. Dalam buku ni saya ceritakan umur Nabi berapa tahun. Umur Nabi sampai dia mati 63 tahun 4 hari. Sebelum Nabi meninggal dunia, ni dia nak tinggal, nak meninggal dunia sehari sebelum kewafatan, sehari nak mati Rasulullah. Rasul sakit, dia demam dekat 2 minggu, tak sampai tapi dekat. Dia mula bulan Safar, dia mati 12 bulan awal lebih kurang. Jadi sehari sebelum kewafatan, apa Nabi buat? Ni uzur ni, duduk rumah ni. Nombor satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan semua hamba sahaya baginda. Hak mana Nabi dapat dari segi perang hak ni, hamba-hamba ni, Nabi merdeka semua. Kamu bebas, kamu bebas, kamu bebas, kamu merdeka, kamu merdeka. Bebaslah hidup macam orang lain. Tu nombor satu. Kemudian apa lagi Nabi buat? Nabi bersedekah 7 dinar yang ada dalam simpanannya. 7 dinar dia sedekah. Habis. Baginda memberikan senjata-senjata kepada orang Islam. Dia punya pedang dia, dia punya panah dia, dia punya tokak dia, dia punya apa-apa dia sedekah. Orang ni ambil, orang ni ambil, orang ni ambil. Orang. Jadi dia temu dengan Tuhan tinggal apa? Bukan mesti wang ringgit. Macam tu dia sedekah habis. Dah ini cara dia. Apa-apa yang memberi manfaat. Kita kadang-kadang kita tengok mak kita mati ataupun kita nak mati, kita beli Quran, kita pergi sedekah, tak surah. Itu wakaf. Sedekah. Dan dia tak mestinya banyak, tak mestinya mahal. Kipah rosak sebiji. Kita pun panggil lah makin ni, bicara dengan bendahari dengan masjid, kata biar saya belilah ni nak berapa. Dia kata ni lebih kurang dalam 300.5 lah, siapa upah. Okey, kita pun bayar. Kipas tu musim. Kita dah kubur dah. InsyaAllah manfaat.